Waalaikumsalam. Ya, pada siang hari ini saya berkunjung ke pesantren Darul Ulum yang memuliakan Bapak Kiai Haji Fahidin dan peserta CSO ini para senior. Kami menyampaikan apresiasi dari pemerintah kepada tokoh-tokoh agama Kiai yang begitu aktif membantu pemerintah di dalam ikut menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19. Itu sebenarnya yang paling utama. Yang kedua, kami juga menyampaikan bahwa undang-undang pesantren telah ditindaklanjuti dengan adanya Perpres 82 tahun 2021. Dan ini mudah-mudahan nanti Perpres ini bisa segera diperlakukan. Karena bagaimana pemerintah memberikan sebuah bentuk afirmasi dalam fasilitas anggaran bahwa pondok pesantren dengan pendidikan umum mempunyai hak yang sama dalam memperoleh hak budget memperoleh anggaran yaitu dana abadi pesantren. Nah, ini janji Bapak Jokowi atas baiknya undang-undang pesantren dan sekarang tadi dilanjutkan melalui peraturan presiden atau peraturan presiden nomor 82/2021. Berikutnya kami datang ke sini untuk mendengarkan beberapa. Kita melihat kemarin kita karena presiden concern dengan COVID ya. Kemarin secara umum ya Madura itu merah kondisinya dan sekarang bisa turun drastis dengan bagus ya. Ini sebuah upaya pasti upaya kuat dari para tokoh ya. Di antaranya paling dominan kalau kita bicara di Madura para tokoh agama dan para kiai mungkin itu hal yang menurut saya paling utama kami dalam yang spesial dari Kepres nomor 82 itu kiai untuk pesantren itu sendiri bagaimana karena tak khawatirnya nanti para ulama juga agak ribet pengurusannya atau bagaimana itu? Ya, ini karena progresnya baru hadir ya. Nanti akan dioperasionalkan oleh Kementerian Agama. Ya, nanti kita lihat bagaimana operasionalnya. Mungkin ada apa itu peraturan menteri dan seterusnya. Nanti kita tunggu. Ya. Tapi setidaknya bahwa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, Pak Jokowi komit dengan janjinya. Ya. Satu, hari santri, yang kedua, undang-undang tentang pesantren sudah hadir, walaupun itu tidak mudah. Berikutnya ada Perpres 82/2021. Ini sebuah komitmen kuat dari Pak Jokowi yang disampaikan oleh Bapak Kiai ya, dan sudah catat tadi ya, dan isu tentang tembako tadi Pak E sudah menyampaikan, berikutnya isu tentang garam sudah menyampaikan dan sudah catat dengan baik, nanti akan dibawa ke kantor KSP untuk bisa dikomunikasikan. Walaupun persoalan garam ini juga sudah pernah dibahas di antar kementerian ya, tapi itulah sebuah persoalan bersama yang perlu penyelesaian. Tapi tadi saya juga sampaikan bahwa pemerintah punya tekad yang kuat untuk mengurangi impor garam dan memberikan penguatan pemberdayaan atas atau kepada para petani garam. Ini sudah dibahas Kementerian Marves ya, sudah 3 kali tentang itu. Itu beberapa hal yang bisa kami komunikasikan dengan baik. Dan yang paling penting sebenarnya sekali lagi pemerintah memberikan apresiasi kepada para tokoh agama, para kiai yang memiliki peran aktif dalam ikut
membantu penyelesaian COVID-19. Tadi saya katakan pemerintah punya tugas 3T plus P, ya, testing, tracing, treatment, dan vaksin. Itu tugas pemerintah. Tapi masyarakat juga punya tugas 3M, ya, prokes itu. Dan Presiden menekankan, coba yang satu aja kita perkuat, masker. Nah, varian-varian baru ini hanya bisa ditundukkan apabila kita menggunakan masker. Dan ini peran para tokoh ini sungguh sangat membantu pemerintah. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.